Hi guys, welcome back to my vlog atau welcome back to my video atau welcome back to my YouTube channel. Jadi buat kalian yang masih baru di video-video aku di YouTube channel aku, kenalin nama aku Stefani. Dan buat kalian juga yang masih baru, jangan lupa buat subscribe dulu karena berlangganan itu gratis dan kalian bisa tahu update-update video aku berikutnya. Dan pokoknya hari ini aku mau nge-vlog, ini langsung aja ya openingnya tanpa basa-basi. Hari ini aku bakalan ketemu sama SKSD. Jadi kalian mesti tahu dong SKSD itu siapa aja. Jadi SKSD itu adalah singkatan dari Slime Kezia Stefani Dara SKSD. Nah, buat kalian yang gak tahu Kezia Dara itu siapa, kalian itu berarti pengikut baru aku. Tapi kalian harus lihat foto-foto ini. Itu tuh adalah foto-foto SKSD pas masih jalan slime. Jadi ya kita tuh dulu dekat banget karena slime tuh. Tapi sekarang karena udah gak ada slime-nya, jadi mungkin KSD kali ya, Kezia Stefani Dara. Nah, hari ini aku bakalan dokumentasiin kayak dulu lagi ngevlog-ngevlognya SKSD. Jadi jujur ya, aku tuh agak malu sekarang buat ngevlog di publik karena kayak berasa asing aja gitu. Tapi aku bakalan mencoba yang terbaik. Semoga vlog ini nggak berantakan banget, tapi kalau berantakan hasilnya ya udah lah ya, kalian bisa ngerti funnya aja. Nah, hari ini tuh aku excited banget karena udah lama banget nggak ketemu sama Kezia Dara. Kayak terakhir tuh tahun lalu sih. Cuman tetep aja lama, kayak udah lama aja gitu. Kalian pasti bingung kan maksud aku tuh apa. Cuman intinya aku seneng banget hari ini dan aku mau mendokumentasikan kayak dulu lagi. Jadi semoga hari ini vlognya tidak terlalu membosankan. Nanti kan aku ngevlog pakai masker sama aku tuh mau pakai face shield gitu, karena aku takut aku tuh parno mentang-mentang udah new normal. Bukan berarti kita bisa kayak have fun di luar gitu kan. Cuman kayak aku udah terlalu kangen gitu sama mereka, kayak udah gak bisa lagi kalau misalnya disuruh gak ketemu gitu. Jadi aku akan bilangnya apa ya, triple protection kali ya. Aku tuh pakai dua masker selalu tiap kali ke mall. Terus aku pakai face shield, jadi kayak tiga kali ya. Aku juga gak terlalu ngerti sih. Cuman ya semoga yang terbaik aja dan semoga aku bisa berhati-hati. Ya jadi pokoknya kalian ikutin terus aja video kali ini. Semoga bisa seru dan semoga kalian bisa dapat funnya. Oke, jadi aku udah siap dan aku tinggal pakai soft lens aja. Ini aku pakai dari Revia. Jadi Revia ini aku beli pas lagi di Jepang. Jadi aku gak tahu sih di Indonesia ada atau enggak. Cuman aku ini belinya pas di Jepang. So, aku mau pakai soft lens dulu, nanti kita langsung jalan aja. Sekarang udah pakai face shield, terus pakai maskernya juga double. Nih. Dan aku lagi nunggu taksi online. Sekarang kita cari Kezia. Kezia udah datang, cuman aku telat gitu. Aduh. Kita telepon. Kas lu di mana? Gua di lobby. Lagi Lumina yang depan. Sumpah demi apa kan? Sama persis. Oh my god. Hai. Kok ngapain pakai ini dah? Jadi sekarang gue mau ke ATM dulu. Ini ngotong dari mana? Dari tadi. Gue cuman klik-klik doang. Gue tuh bingung gitu loh, kalau nge-vlog gini tuh diliatin sumpah. Gue kayak... Lu gak bakal kedengeran sih. Kedengeran, gue pernah coba. Gue pernah coba, kayak aneh banget gitu loh. Tapi gue... Kalau misalnya lu vlog sendiri baru aneh, tadi gue juga sendiri aneh. Tapi pas lu, pas gue ngerekam lu dateng, gue kayak... Yaudahlah, sama aja gitu. Eh, turun dulu. Kemana? Katanya? Mau, iya. Ini kuncimu, Mas. Debit gue hilang, guys. Kartu debit gue hilang. Dikeluarin semua guys barangnya. Akhirnya kartu debit Kezia ketemu guys. Debit aku barusan hilang guys. Kartu debit aku hilang barusan. Jadi sekarang udah ketemu. Setelah ngoreng-ngoreng tas dan behind the scenes Kezia nge-vlog. Behind the scenes guys. Jadi kalau kalian nonton videonya Kezia, kayak gitu dia nge-vlog. Kartu debit gue hilang, tapi gue masih sempet menikmati music video yang ditayang di situ tadi. Emang parah banget. Hai Dar. Gue nggak nge-vlog sendiri. Aku kan youtuber. Dara kenal. Aku kan youtuber. Katanya ada yang baru mau balik comeback. Ini nih YouTube, udah mulai bikin video. Oh iya, video. Udah males lagi ternyata guys. Maaf ya guys. Sekarang kita mau turun, mau ke tempat makan. Kemarin gue rajin nge-like 2 weeks, terus habis itu gue kayak... Tau gak sih, gue tuh harus nge-vlog di depan. Kenapa? Karena gue tuh pendek. Kalau gue nge-vlog tuh mereka bisa kelihatan nih kalau gue di depan. Tapi kalau gue setara nih kayak gini ya. Apaan? Tuh, gak gue habis curhat. Paling kayaknya gara-gara ini.
kan? Video kaki gue lu. Sekarang kita udah di Gyukaku. Kita mau makan, tapi duduknya jauh-jauhan banget tiga. Ini sebenernya tuh boleh tau. Duduk sini aja. Keja bye. Keja sendiri. Karma sumpah gue abis ledekin Stephanie. Emang, Stephanie tuh nanti kita zoom Q&A nya gimana dong? Begini taruh di sini gitu. Terus orang lain kan di sini aja pindah. Oh iya, pelan makan. Kita makan gak gitu. Jadi nanti ada Q&A juga di YouTube Keja. Dan di sini cuma ke ada juga di YouTube aku guys. Mana ada? Ini gue ngeblur banget gara-gara gelap sumpah. Lo kenapa gak tag gue? Gak tag kita. Kayak aja. Gue udah kenyang banget. Affordable kok, cuman cepet lebih. Cuman berapa? Cepet lebih. Jadi mereka tuh masih pada makan. Oh dong, kan baru gue kemarin langsung dimasukin mulut. Jadi Keja masih makan, Dara juga masih makan. Stephanie tadi makan kuah guys, jadi cepet kenyang. Iya, aku tuh makan miso soup ini. Satu mangkok gini. Gue dari tadi cuma makanin daging, sama Dara juga makan daging. Dan iya, aku jadi kenyang banget. Terus ya udah kayak bener-bener full. Tapi kayak masih sisain perut aku buat dessert gitu. Cuman aku masih makan jagung, guys. Enak ya? Ya garlicnya baik banget tapi enggak keangkat satu pun. Iya. Berat kenyang banget. Oh my god. Kok gue jelek banget. Orang-orang enggak tahu muka dia tapi gue yang reveal muka dia gitu, jadi kayak masih makan terus. Dessert guys, nggak apa-apa. Padahal yang berlemak dessert. Iya. Tapi ya, jujur ya, beneran. Ya, gue mau cerita gitu. Kan kemarin ini, gue tuh kayak sempet ngevlog gitu kan. Tapi sama temen sekolah. Sama teman sekolah dan itu mereka nggak ada yang ngevlog, cuman kayak ya udah teman biasa gitu kan, bukan istilahnya tuh bukan teman content creator gitu. Jadi kayak gue ngevlog sendiri tuh juga aneh, jujur aneh banget, bener-bener seaneh itu. Apalagi kayak gue bawa kamera, terus gue kayak namanya ngevlog kan kita harus update terus ya, pegang kameranya, nyalain kamera gitu. Jujur tuh aneh banget, kayak gimana ya, kayak gue ngapain gitu di situ. Tapi kalau misalnya ada mereka, kayak gue seneng-seneng aja kalau gue ngevlog kayak ya kayak natural aja gitu, kayak natural kamera. Ya udah gitu loh. Terus dan kalau misalnya gue angkat kamera pun mereka bisa yang kayak tiba-tiba langsung ngomong gitu kan. Iya, iya. Yang, jadi kita enggak harus yang kayak "Wah, ngomong dong apa?" Iya, iya. Enggak. Jadi kalau mereka tuh yang kayak udah natural aja, udah ngerocos sendiri. Kayak teman biasa kebuka. Iya. Tapi jangan dong, jangan dong, gue lagi jelek banget itu soalnya kayak gitu. Iya, makanya kayak gitu. Nothing no shade. Bener-bener deh, kayak kaya lagi kan, gue ngomong kaya tuh kayak salah. Parah, semesal. Gila, ngomong kaya tuh banyak banget. Kayak cuman kayak yaudahlah, gak apa-apa. Udah deh, kasih gue. Bentar ya. Gue tuh paling males ya, tau orang kan. Ini jalan banget mau. Ya gue harus udah bit. Bit? Iya. Gue gak pernah megangnya sama sekali. Oh iya. Gue debit kemana-mana. Kita habis foto-foto. Mana Daranya? Hai guys. Kenapa sih kita kalau misalnya nyari Dara tuh soal kayak kita selalu deh kayak. Gua sekarang menemukan cara untuk gua nge-vlog. Kira-kira beda berapa senti? Kayak ini beda satu penggaris butterfly, guys. Parah banget. Thank you.
bentuk aku. Gila. Usus buntu gue. Gila parah keringetan. Abis bikin TikTok. Nih masih pada ngemper. Lihat dong darah bener-bener ngemper. Dan di situ ada Kezia juga. Tada. Gila. Ini kalau misalnya kita nggak lihat ini ya, beneran bisa ketuker sih. Mm-hmm. Kita blue exception. Ntar gue masukin di story deh. Semuanya aja masukin story. Semuanya aja masukin gua, story. Gue, maaf ya guys, aku tuh ya, kalau misalnya udah nge-vlog, aku tuh nggak pegang Instagram, parah. Iya, sama, bener sama. Guys, by the way, kalau kalian dengar back sound, ini ada lagu dari TV, dari restorannya. Gitu, jadi ya begitu. Nanti ini satu layer muka doang. Dar, tenang aja, aku maafin. Gila makeup gua. Sama gila. Gua juga. Nih masker aku kalau ada makeup, guys. Ya, masuk sini. Lu enggak film Q&A kan? Oke. Okay. Guys, yang mau nonton Q&A ke channel aku ya. Gua masih galau nih orang tambah. Oke, jelek banget. Nanti aja lah. Posnya diomelin, guys. Sumpah. Jadi kita lagi mau milih-milih pertanyaan buat SKSD di vlog Kezia. Lu vlog kan langsung gabung sama Kezia. Ini parah banget, aku gak dituin. Emang cukup tahu. Cukup tahu aja dari tadi kalau nge-vlog berdiri cuma mereka berdua doang. Gue sih gak salah. Makanya guys, aku tuh gak suka bikin video sama orang tinggi. Oh yaudah, maaf ya. Siapa suruh? Yaudah, musuhin aja kita. Yaudah. Oh iya. Aduh, jerawatan. Sekarang kita mau question and answer. Kita pertama kali ketemu tuh aku jadi, bazar. Iya, jadi di antara makan aja. Jorok tangannya udah pakai itu belum bazar ini tadi? Gua udah. Sama-sama. Jujur kangen banget beneran. Kayak tahu apa. Kalau gua habis kerja kan gua duluan. Ada suara lagi. Bentar ya, guys. Iklan. Closing. Thank you so much buat buat support kita dari kita dulu. Ih, sumpah gue lagi cerewet banget, tau, maaf ya. Bagus dong. And by the way guys, kita gak tau gue. Ya pokoknya makasih banget buat kalian yang udah ikutin SKSD. Bentar lagi kita pisah. Jadi kayak super jauh. Kita gitu. Beda kota, beda negara. Ya. Kalau kita masih satu negara, KJ yeah, beda negara. Ini kita lepas masker karena guys. Lagi mau makan ya guys. Iya guys, jangan lupa pakai masker terus ya guys. Aku pakai yang double guys. Oh iya. Oh iya. Super parno. Jadi pokoknya makasih banget buat yang udah ngikutin SKSD dari zaman. Live. Dari benar-benar anak-anak suara masih cempreng sampai sekarang parah, dari kita masih kurus krempeng sampai begini. Thank you so much. We love you guys. Thank you Blink. Pelan-pelan dulu. Mana kenyang sih minum bubuk? Suka heran. Mana kenyang sih minum bubuk?
Gue dikasih ini guys, vitamin sama mami. Iya sama mami. Lu nanti 18 kasih foto kartu dulu ke gue. Oke. Okay. Oke? Oh lu belum 18? Gue belum. Kalian belum ya? 12, belum, berapa hari lagi? Stephanie tuh ininya, apa namanya, lidahnya tuh lidah bayi banget. Sumpah, dia tuh gak bisa makan yang aneh-aneh. Vitamin C, kan yang biasanya asem kan guys. Kumplin. Acu. Acu. Lo tau lagunya Acu gak? Acu. Oh, kayaknya pernah denger. Sumpah, yang di dunia K-pop cuman gua doang sama Dara. Tapi Dara cuman taunya Blackpink. Cuman How You Like That. Gua gak ngerti K-pop. Steph nontonnya K-drama guys. Eagles and light on the sky. We gonna airbomb you. I kiss you goodbye. She got the blues all over Jonica. It's annoying how that blues said. How you like that? Do it, do it, do it, do it. You got like that. Da 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 da. Sekarang lagi mau ke toilet dan bentar lagi kita udah mau pulang. Belum, ini kita masih ke toilet. Dan sekarang ya udah 19.30. Jadi sekarang udah 19.30, tapi sampai itu tetap jam 8. Oh, I'm sorry, I'm okay. Emang kayaknya bener. Yuk, sekarang kita ke toilet, abis itu kita langsung balik. Iya. Iya. Balik guys, closing di sini aja. Kenapa? Closing. Kenapa? Closing. Ah. Jadi guys, kita udah mau pulang. Jadi maksarangi ngocorong. Ngaji ngocorong. Oke guys, jadi sekarang selesai di sini aja vlognya. Ada jangan lupa buat like kalau kalian suka, jangan lupa buat komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Thank you udah nonton vlog SKSD kali ini. You. See you.